Assalamualaikum semua. 3 hari saya tak jumpa awak semua eh. Hari sejak hari Jumaat, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, hari ini kita jumpa lagi. Okey, sebenarnya 3 hari ni saya sedikit sibuk sebab ada few thing yang saya kena settle lah. Dan dalam masa yang sama dalam 3 hari ni saya sedang buat sibuk buat calculation. Sebab saya ada dapat satu projek, projek untuk investment yang saya rasa memang sangat baik untuk pelabur. Tapi seperti yang saya cakap video saya yang lepas, bila kita nampak benda tu baik, tak semestinya dia baik. Mungkin dia baik depan mata tapi di sebaliknya ada kos-kos terselindung yang kita tak tahu. Jadi untuk langkah keselamatan, dan saya tak nak pisang berbuah dua kali, saya perlu kaji. Saya ambil masa untuk tengok detail pasal property itu sendiri, detail pasal location dia, detail pasal developer dia. Okay, so far berdasarkan apa yang saya tengok, dia punya developer memang okay, tip top. Kemudian dia punya facilities yang memang tip top juga, sebab this one is lebih kurang dalam kalau hotel, kira hotel 5 bintang lah. Untuk this property, sebab dia pergi untuk high end, dia punya target untuk high end lah. Yet this property dia guna untuk rental. Either you pilih untuk rental jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka panjang ialah macam kita sewa untuk setahun, 2 tahun lah untuk kita duduk lah. Tetapi kalau untuk short term rental, kita panggil Airbnb ataupun homestay lah. Okey, berdasarkan calculation semua, saya dah buat calculation kan. Okey lah, settle. Settle, saya dah rasa bagus. Kemudian dari segi developer, offer yang developer ni kasih kat saya sangat bagus. Yang mana saya hanya kena bayar 1% untuk down payment instead of 10%. Kat situ dah boleh jimat lah. Ini yang biasa pelabur harta nak cari. Kalau boleh dia nak zero down payment lah. Okey, itu satu kisah. Jadi daripada saya dah tengok daripada side developer dan saya dah tengok dari segi calculation lah. Okey, alhamdulillah. Dan lagi satu, location. Okey, saya tahu location tu tapi saya tak pergi lagi tempat tu. Exactly. So besok saya akan pergi location untuk saya tengok surrounding dia dan saya tengok apa-apa yang ada kat sana, lokasi dia macam mana, dia punya facilities apa, amenities sekitar kawasan tu. Dan besok kalau saya pergi sana, insyaAllah kalau ada masa kita, saya akan kongsi sama-sama apa yang saya dapat kat sana lah. Dan after that baru saya berani buat decision untuk invest ataupun tidak lah. Okay, setakat ni itu sajalah perkongsian saya hari ini, dan saya harap akan jumpa awak lagi besok atau dan seterusnya lah. Dan sebelum saya akhiri ni, saya nak minta awak share lah kalau you all rasa apa yang saya share ni bermanfaat. Share lah video saya ni pada kawan-kawan yang lain, dan boleh juga pergi join saya punya close group FB, iaitu Pelabur Hartanah Tegar. Saya ulang, Pelabur Hartanah Tegar. Masuk dalam tu, nanti saya akan share info-info artikel pasal pelaburan hartanah ni lah. Okey, sampai situ saja. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.